Kembali lagi pemirsa di High Bulletin bersama saya Iko Dharma. Kita akan memasuki segmen ketiga. Berita pertama di dalam segmen ketiga ini, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Putra Mahkota Abu Dhabi sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Penyambutan kunjungan kenegaraan Sheikh Mohammed berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Jokowi menyambut langsung Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab tersebut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sejumlah agenda akan dihadiri sang putra mahkota hari ini, antara lain pertemuan bilateral dengan pemerintah Indonesia dan penandatanganan kerjasama antara kedua negara, agenda kenegaraan dengan jajaran pemerintahan Uni Emirat Arab akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa Sheikh Mohammed akan membawa sejumlah menteri terkait ekonomi dan investasi dalam kunjungannya ke Istana Bogor. Tak hanya itu, rombongan putra mahkota juga membawa pengusaha asal Uni Emirat Arab yang potensial untuk menanamkan modal di tanah air. Berikut laporan yang kami terima dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Berita kedua adalah Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjenguk Ahmad Syafi Ma'arif yang tengah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang akrab disapa Buya Syafi tersebut dirawat sejak hari Rabu tanggal 24 Juli 2019. Asisten pribadi Buya Syafi, Erik Talvani, menyampaikan sejak tanggal 24 Juli lalu, Buya Syafi dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Erik menambahkan, saat ini kondisi Buya Syafi sudah mulai membaik. Tadinya itu dikontrol, terus nggak bisa setengah-setengah.
Buya. Keras dunia. Komplikasi medis kan, cuma untuk ESBL itu dengan batu keras itu sudah sepuh. Sudah sehari penuh. Jadi sehat-sehat. Kondisinya gimana? Alhamdulillah kondisi Buya pada saat ini sudah membaik dan insya Allah kita harapkan semuanya akan terus membaik dan Buya bisa beraktivitas kembali secara normal dan melanjutkan pengobatannya untuk selanjutnya. Sakitnya saya dapat. Sakitnya apa tuh? Sakitnya keluhan Buya masuk dirawat di rumah sakit itu karena kencing berdarah yang mungkin disebabkan oleh iritasi dari ada batu di ginjal sebelah kanan. Ya, ada tiga batu. Kemudian sudah dilakukan terapi yang non-invasif yaitu electroshockwave terapi atau nama lainnya pemecahan batu dengan gelombang kejut. Dan alhamdulillah pagi ini sudah mulai keluar. Ya. Penanganannya apa sih? Ya itu tadi yang electroshockwave terapi. SWL. SWL ya. Setelah treatment perawatannya sendiri gimana? Setelah treatment nanti kita dengan medikasi membantu pecahan batunya untuk keluar. Butuh berapa hari itu dok? Kalau berapa hari secara pasti tidak ada, tapi apabila batunya itu pecah di bawah 4 mili atau 3 mili, itu insya Allah bisa keluar 100% dengan terapi medikasi. Setelah pemecahan SWL. Lihat wajahnya Buya aja kan kelihatan gak sakit. Buya sedih kan ya Buya? Kondisinya sekarang setelah treatment. Setelah treatment apa? Kondisinya seperti apa yang dirasakan? Sudah agak normal. Kemarin kan sakit sih. Sakit sekali sih. Tapi saya kata dokter, saya kata dirut PKU ini saya termasuk orang yang tahan sakit. Sejak kapan itu Buya? Di sini saya kursi roda aja gak mau ya. Sudah kapan? Sudah sepuh. Sakitnya udah lama Bu ya? Tidak terasa, baru Selasa. Selasa itu keluar darah ya. Kemarin itu keluar darah itu. Sampai pagi baru. Sebenarnya Pak Presiden mendengar Bu ya sakit langsung kemarin pagi manggil saya dan Pak Teten. Lalu segera ini ke sana. Anu kirim apa tim dokter kepresidenan untuk ikut lihat dokter Bebet itu karena Pak Presiden juga khawatir kan dengan Buya sakit itu dan kemudian sudahlah tadi saya sudah mendengar juga penjelasan dari dokter Bebet juga ya alhamdulillah perkembangannya sangat bagus ya Buya. Karena bangsa ini kan saya sampaikan bangsa ini butuh tauladan pencerahan atau penggelapan. Pak Prabowo ada pesan khusus dari Pak Jokowi mungkin untuk... Ya karena Pak Presiden khawatir aja kemudian makanya memerintahkan saya dan Pak Teten dan tim dokter kepresidenan untuk ke sini jadi habis ini saya telepon beliau lah biar beliau juga senang mendengar berita kalau Pak Buya sehat. Ada rencana ke sini Pak Tik? Pak Presiden ada rencana untuk belum ada. Beliau akan pergi ke kebetulan akan besok Senin akan pergi ke Sumatera. Pak berarti dengan kondisi Buya seperti ini tim dokter dari kepresidenan ya kita akan memonitor kita ingin tahu anunya seperti apa. Tidak itu dalam penanganan. Iya kan penanganan sepenuhnya di rumah sakit sini. Kita hanya ikut membackup aja.
Sesuai ini kan sudah di sini tim dokter di Jogja kan di PK mulai hebat-hebat ya. Oke, begitu. Ya, makasih. Sehat ya. Doa kita semua Bu ya, sehat selalu. Udah Bu, udah sampai sini aja. Baik, kami mendoakan Ahmad Syafi agar cepat sembuh dan berpesan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga kesehatan. Kami akan memasuki segmen berikutnya setelah jeda berikut.